بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantikkanlah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim.
Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka bahwasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi keluasan harta. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu. Dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah amat luas rahmatnya dan pengurniaannya, lagi meliputi ilmunya. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti Tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Ia, yakni peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya, peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi suatu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Kemudian, apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukalah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sebanyak-banyaknya. Kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya untuk menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah yang mati syahid, berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Dan apabila mereka, yakni orang-orang yang beriman itu, keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Nabi Daud, kuasa kerajaan, kuasa pemerintahan dan hikmat pangkat kenabian. Serta diajarkannya apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan durhaka dengan setengahnya yang lain, yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Itulah ayat-ayat keterangan-keterangan Allah yang kami bacakan kepada dia, kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan benar. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ayat yang kita baca ini berkaitan dengan kaum Bani Israel yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad selepas Nabi Musa alaihi salam. Tujuan kisah ini dibawa untuk menyatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Surah Baqarah ialah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, yang terkandung di dalamnya hukum hakam, ajaran dan iktibar.
Di Madinah ramai orang-orang Yahudi yang menunggu kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, hanya segelintir, sebahagian kecil daripada orang-orang Yahudi Bani Israel masuk Islam. Sebahagian besar tak mau masuk Islam kerana mereka tak setuju Nabi akhir zaman dilantik daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi Bani Israel. Seolah-olah mereka yang berhak dalam pelantikan Rasul ini, padahal pelantikan Rasul adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala pilih siapa yang layak di kalangan Nabi-Nya untuk menjadi Rasul. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran. Di antaranya ialah kisah Nabi-Nabi zaman dahulu, khususnya Nabi-Nabi Bani Israel dan cerita kaum Bani Israel yang dibaca oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab yang diturunkan kemudian daripadanya, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mereka. Apabila Allah mewahyikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita yang di antaranya sangat tepat, sangat benar, tepat dengan apa yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, menandakan Muhammad ialah Rasulullah, utusan Allah yang sebenarnya. Semua rasul-rasul adalah menganut agama Islam. Tidak ada rasul yang menganut agama yang lain daripada Islam. Dan semua rasul-rasul berpolitik. Tidak ada rasul yang tidak berpolitik. Ayat ini menyatakan rasul berpolitik. Nabi SAW bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah, pemimpin politik mereka ialah Nabi-Nabi alaihi mustadatu wassalam. Ini untuk mengajar kita bahawa ajaran politik tak ada dalam agama, ini ajaran Kristian, ajaran Yahudi yang menyeleweng daripada agama Islam, yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi alaihi mustadatu wassalam, bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan cerita pemimpin-pemimpin Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, apabila mereka berkata kepada Nabi yang diutuskan selepas itu, minta supaya Allah Ta'ala bangkitkan kepada kami seorang raja yang boleh memimpin kami berperang pada jalan Allah. Para ulama tafsir mengatakan kisah ini berlaku beribu-ribu tahun selepas wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Setelah kaum Bani Israel masuk ke Palestin dengan dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, di mana Nabi Musa dan Nabi Harun tidak sempat masuk ke Palestin. Apabila Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak kaum Bani Israel berjihad, berperang perjalanan Allah, setelah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada buruan Fir'aun yang zalim dengan mukjizat, Allah Ta'ala memerintah mereka berperang, berjihad untuk membebaskan negeri Palestin daripada kaum Jabbarin. Tiba-tiba kaum Bani Israel berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila hinna inna hahuna qa'idun." Pergilah Musa mu dengan abangmu Nabi Harun, dengan Tuhanmu, kami nak duduk sini, kami tak mau pergi. Akibatnya Nabi Musa sangat sedih, sangat sedih, dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usianya yang sudah tua, bersama dengan Nabi Harun, supaya memisahkannya daripada kaum yang zalim. Lalu Allah
menyesatkan kaum Bani Israel di padang pasir Sina selama 40 tahun. Nabi Harun wafat. Kemudian diikuti oleh Nabi Musa wafat. Setelah 40 tahun, dua orang Nabi wafat. 40 tahun Allah Ta'ala mengajar kaum Bani Israel. Sesat di padang pasir 40 tahun. Bukan satu masa yang pendek 40 tahun. Bermakna generasi yang bersama dengan Nabi Musa mati. Lahir generasi baru setelah 40 tahun. Generasi baru dipimpin oleh Yusha bin Nun. Iaitulah pemuda yang menemani Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khadir alaihi salam. Yusha bin Nun dilantik menjadi Rasul dan Nabi. Yusha memimpin Bani Israel yang telah dididik selama berpuluh tahun sesak di padang pasir. Mengajak mereka masuk ke Palestin dengan syarat hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Akhirnya mereka berjaya masuk ke Palestin dan mendirikan kerajaan yang beramal dengan kitab Taurat. Undang-undang Allah Ta'ala. Di antaranya undang-undang hudud, undang-undang qisas dan lain-lain yang sama dengan hukum Islam. Di mana undang-undang ini tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada kerajaan. Ada kerajaan bermakna berpolitik. Maka berpolitik adalah wajib. Bukan sunat, wajib. Tiba-tiba orang Melayu kata kotor politik ini. Ini perkara yang sangat sedih dan malang. Orang Islam sudah melupakan hukum Islam. Maka Bani Israel melalui Yusha bin Nun mendirikan kerajaan yang berhukum dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Setelah Yusha wafat, lalu beberapa masa yang lama, ada ulama mengatakan 7,000 tahun, 8,000 tahun. Wallahu a'lam. Kaum Bani Israel lah yang buat tarikh macam-macam, berapa ribu tahun. Allah Ta'ala tidak menyebut berapa ribu tahun, senggangnya. Yang penting ialah mengambil pengajaran, bukan berapa ribu tahun. Duduk kira berapa ribu, tapi ajaran tak ikut. Tak ada faedah mana. Di sini hikmatnya, Allah Ta'ala tidak menyebut berapa ribu tahun. Terpulang kepada ahli sejarah untuk mengkaji berapa ribu tahun. Ada yang mengatakan 8,000 tahun. Setelah jumlah mereka besar, tiba-tiba mereka melakukan maksiat. Durhakakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kesenangan, dengan kemewahan, mereka menjadi bangsa yang penakut. Lalu Palestin ditakluk oleh orang kafir. Orang kafir menakluk Palestin. Sebahagian kaum Bani Israel dibunuh. Sebahagian lagi ditawan menjadi hamba. Sebahagian lagi merepak di padang pasir. Di antara yang ditawan itu ialah kitab Taurat. Yang ditulis pada papan batu. Yang diterima oleh Nabi Musa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang menjadi semangat kepada mereka untuk berjihad. Menyebabkan mereka menjadi hina. Setelah lama, mereka mengharapkan Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka seorang Rasul. Tak ada Rasul. Kebiasaannya Rasul dilahirkan daripada Lawi. Daripada anak cucu Lawi, salah seorang Nabi Ya'qub. Raja daripada Yahuda. Anak Nabi Ya'qub juga. Tidak ada daripada keturunan Lawi, malaikat. Seorang perempuan yang mengandung, suaminya mati di medan perang. Lalu mereka mengambil perempuan itu, letak di rumah, mereka mengawal keselamatan perempuan itu. Dengan harapan anak yang dilahirkan adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah. Mereka berdoa dan perempuan itu juga berdoa. Dengan izin Allah, anak yang dilahirkan itu menjadi Nabi kepada Bani Israel. Ada ulama mengatakan nama-nama di kalangan ulama.
yang menentukan nama ni Israiliyat. Quran tidak menyebut nama. Quran tak sebut nama. Yusha' itu tak betul. Kerana Yusha' anak murid Nabi Musa AS. Sudah berlalu masa beribu tahun. Sudah tentulah Nabi lain bukan Yusha'. Setelah Nabi ini mengajar mereka hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mereka minta supaya Nabi itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya melantik seorang raja untuk memimpin bagi berperang untuk memerdekakan Palestin, untuk mengembalikan semula kemuliaan kaum Bani Israel. Bila mereka kata begitu, ini ialah kerana kepada mereka Nabi ini tak boleh politik. Nabi ini jadi Tuan Imam Semayang saja. Mereka nak orang lain. Tak apalah. Kata Nabi mereka. Qala hal asaitum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Bersabda Nabi itu kepada mereka. Kata Nabi itu, tidakkah boleh jadi jika Allah mewajibkan kepada kamu berperang, kamu tidak akan berperang. Sekarang dia semangat. Bukan main tinggi semangat. Bila sapa masa, penakut baik. Tak mahu pergi berperang. Sebenarnya ayat ini juga menjadi pengajaran kepada sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah. Minta supaya berperang. Tunggu apa lagi berperang oleh Rasulullah. Rasulullah kata sabar dulu. Sabar dulu, sabar. Yang berani lawan, lawan. Yang tak berani lawan, ajak berperang. Tak berani lawan, tapi ajak berperang. Ini masalahnya. Nabi kata sabar. Kufu aidiakum wa aqimus salat. Tahan tangan kamu dan dirikan sembahyang. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala mewajibkan berperang, tiba-tiba mari rasa takut. Di sini Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam suatu saf. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma azaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Boleh jadi 2 tahun lagi bawa sapa pada ayat ini. Tapi ayat ini berkait dengan ayat yang kita baca ini. Dalam surah As-Saff yang juzuk yang kemudian dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Sangat besar dosanya sekiranya kamu bercakap apa yang kamu tidak buat. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya. Dalam sah barisan yang tersusun rapi. Laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang diatur dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Ingatlah apabila Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Manakala mereka menyeleweng, Allah memesongkan hati-hati mereka. Dan Allah tidak mengasihi orang-orang yang fasik, yang jahat. Jadi ayat ini menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mereka kata, nanti bila Allah Ta'ala wajibkan perang, kamu takut nak berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Kata mereka, yakni kaum Bani Israel berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah berjihad, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Kata mereka per Nabi mereka, macam manalah kita tak berperang? Kita sekarang merempak hidup di padang pasir, meninggalkan anak, berpisah antara satu sama lain. Negeri diserang oleh musuh. Sebahagian kita ditawan oleh musuh. Tak kalah tak berperang sebab begini lalu.
falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Maka apabila perang diwajibkan kepada mereka, mereka membelakangi kewajipan itu kecuali sebahagian kecil dari mereka, dan ingatlah Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Berlaku sungguh sebagaimana amaran Nabi itu. Bila Allah Ta'ala perintah bagi berperang, sedikit saja yang sanggup, yang bakinya tak sanggup. Mari perasaan macam-macam, takut nanti mati, tinggal anak bini, cedera sakit, macam-macam perasaan. Jadi kian, jadi jati kian, takut. Mari perasaan itu, bila Allah Ta'ala wajib, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tahu orang yang zalim. Yang zalim, yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Oleh kerana itulah, kita kena faham, ulama-ulama mengatakan bahawa matlamat kita nak ajak orang kepada Islam. Matlamat. Kalau kita boleh ajak orang kepada Islam dengan tak payah perang, itu diutamakan. Tiba-tiba kita nak ajak orang kepada Islam, orang sekat. Ha, kita kena lawan. Lawan orang tu. Mengikut bagaimana orang lawan kita. Kalau orang lawan kita dengan cakap, kita lawan dengan cakap. Lawan kita dengan geh, lawan dengan geh juga. Jangan dia lawan dengan geh, kita tahan dengan peluru. Itu tak boleh. Bila dia dengan peluru, baru kita lawan dengan peluru juga. Itu aturan dia. Bila dakwah diganggu, maka hendaklah dipertahankan dakwah Islam itu. Akhirnya kemuncaknya, orang kafir tidak akan membenarkan Islam ini disebar. Mereka akan menentang habis-habisan Islam. Mereka tidak akan izin. Ini termasuk dalam agenda orang kafir sejak ribu tahun. Sejak ribu tahun. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tak berhenti-henti memerangi Nabi, memerangi orang Islam sehingga hari kiamat tak berhenti. Oleh kerana itu disebut dalam hadis, al-khuyulu nawasiha marbutatun ila yaumil qiyamah. Marbutatun nawasiha ila yaumil qiyamah. Atau kama qal. Yang bermaksud, kuda-kuda itu diikat pada ubun-ubunnya sehingga hari kiamat. Apa makna? Maknanya kuda perang ini akan wujud sehingga hari kiamat. Ini hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, ulama menyebut al-jihadu madin ma'al adili wal-zalim. Jihad itu berterusan. Bersama dengan orang adil, bersama dengan orang zalim. Walaupun pemerintah zalim, kalau dia ajak berjihad, kita kena berjihad juga. Jihad adalah wajib sehingga hari kiamat. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Tak boleh. Haa. Ketua tak betul, ketua jahat, ketua zalim. Tak boleh ikut. Ini tidak boleh. Oleh kerana itulah, agama Islam berkembang di zaman Amawiyah. Zaman Amawiyah, walaupun pemerintahnya zalim, orang berjihad juga. Zaman Abbasiyah, walaupun zalim, jihad tak berhenti. Tak berhenti. Maka agama Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Zalim satu bab lain, jihad satu bab yang lain. Apa yang berlaku hari ini, zalim, jihad pun tak ada. Ini yang dialami oleh umat Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menyebut, "Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullah bidh-dhull wal fasad." Tiada suatu kaum yang meninggalkan jihad melainkan Allah Taala hinakan kaum itu. Dan ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum." Jika sekiranya kamu tidak keluar berjihad, Allah Ta'ala menyeksa kamu dengan seksa yang pedih. Dan Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu. Kalau kaum orang Islam yang ada ni teguh tak berjihad juga, Allah Ta'ala jadikan kaum yang ada ni hina. Allah Ta'ala jadikan satu bangsa yang lain masuk Islam. Dan bangsa ni akan berjihad. Jangan duduk ingat kita Melayu. Melayu, Melayu, Arab, Arab, Arab. Jangan duduk ingat Tuhan tukar kaum lain. Arab tinggal Arab, Melayu tinggal Melayu. Sebagaimana dalam sejarah, zaman Nabi Arab, zaman Khulafa Rashidin Arab, zaman Umayyah Arab,
Zaman Abbasiyah sudah mula bercaku. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan bangsa Kurdi berjihad mempertahankan Islam. Lepas itu Allah Ta'ala lahirkan golongan Mamalik. Golongan hamba orang. Bekas hamba orang jadi pemimpin mempertahankan Islam. Kemudian bangsa Turki, iaitu Utsmaniyah, mempertahankan Islam. Bangsa-bangsa yang mempertahankan Islam ni silih berganti. Jangan duduk ingat Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Kalau Melayu tu Islam, Islam tu Melayu, Abu Jahal lebih Islam daripada Melayu lagi. Abu Jahal tu Arab, duduk Mekah. Kita kena faham baik-baik dalam perkara ini. Balik pada yang cerita ini. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Allah Ta'ala memanjangkan lagi cerita ini. Dan berkatalah kepada mereka oleh Nabi mereka. Sesungguhnya Allah telah melantik kepada kamu seorang yang bernama Talut menjadi raja kamu. Mereka nak cari raja tak ketemu. Akhirnya Allah Ta'ala wahyikan kepada Nabi bahawa orang yang tentukan ditunjuk oleh Allah Ta'ala jadi raja ialah Talut. Talut ni ulama mengatakan daripada keturunan Bunyamin, bukan keturunan Yahuda, yang menjadi kebanggaan Bani Israel. Apabila Nabi mereka memberitahu Talut menjadi raja, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Berkatalah mereka, bagaimana dia boleh menjadi raja kepada kami? Kami lebih berhak daripadanya kerana dia tidak dia beri kekayaan harta benda. Macam mana Talut ni jadi raja? Dia seorang miskin, tak boleh bagi pitih. Jadi perangai bagi pitih ni sama dulu dah. Ini perangai Bani Israel. Nak pilih pemimpin, kena hak bagi pitih. Kalau tak bagi pitih, tak boleh jadi pemimpin. Ulama' mengatakan Talut ini, ada ulama' kata dia jadi tukang samuk belulang. Ada ulama' kata dia kerja lain. Dia kerja lain. Dalam suasana perang, begitulah jadinya. Tak kira siapa dia. Bani Israel tak setuju Talut. Kerana kata mereka Talut ni orang yang miskin. Tak ada duit, tak ada harta. Tak layak. Pasal apa tak pilih di kalangan kami yang kaya-kaya ni. Ada harta, ada duit. Tadi nak ajak berjihad. Ayat awal tadi ajak berjihad. Ni nak pitih pula tak. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zaadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi mereka, sesungguhnya Allah yang memilihnya kepada kamu dan Allah mengurniakan kepadanya ilmu yang banyak dan tubuh badan yang gagah perkasa. Bukan aku yang mencalonkan Talut ini, kata Rasul mereka. Yang mencalonkan Talut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini bukan daripada aku, daripada Tuhan. Daripada Allah. Mengapa Allah Ta'ala pilih Talut menjadi raja? Kerana dia mempunyai sayap syarat kelayakan. Sayap syarat kelayakan dia ialah ilmu. Yang pertama ilmu. Dia seorang yang berilmu. Orang yang ada ilmu. Orang yang cerdik, orang yang bijak, ada ilmu. Ada ilmu. Mana cerdik lah. Seorang yang cerdik, seorang yang ada ilmu. Wal jismi. Dan seorang yang gagah perkasa. Kerana suasana suara perang. Mesti seorang yang berani. Yang penakut tak boleh. Yang pertama dia kena ada ilmu. Cerdik saja tak cukup. Kalau cerdik, ada ilmu, jahat pula. Tak jadi juga. Yang menipu. Mesti dia seorang yang ada ilmu, seorang yang cerdik, dan seorang yang mempunyai akhlak yang baik. Sudah tentu, Talut yang miskin, yang ada ilmu, yang cerdik, seorang yang baik. Bukan sembarangan orang ni yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ini bukan sembarangan orang. Dan ulama-ulama kita mensyaratkan dalam kitab fiqh, syarat nak jadi pemimpin, yang pertama Islam.
mesti seorang Islam nak memimpin orang Islam. Yang kedua, mestilah seorang yang berilmu. Al-ilmu al-mutawassilu ila ma'rifati an-nawazil wal ahkam. Disebut oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Ilmu yang boleh menyampaikan kebolehannya, menghuraikan hukum syarak dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Ini syarat. Kemudian al-adlu, seorang yang adil. Adil dengan mana dia tidak mengerjakan dosa besar dan tidak berterus-menerus dalam mengerjakan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Dan banyak lagi syarat-syarat yang lain yang disebut oleh kitab fiqh, dalam kitab fiqh. Tak ada dalam syarat tu, syarat nak jadi pemimpin kena fikir banyak. Tak ada. Macam kita learning dia. Habis tu imam pun bakal tu, tu khatib pun pakai syarat tu berlaku. Syarat nak jadi pemimpin, fikir banyak. Boleh bagi fikir. Ini syarat Bani Israel kafir. Syarat Bani Israel yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Syaratnya yang ditetapkan oleh Allah ialah ilmu dan seorang yang berani. Berani menghadapi musuh di zaman itu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah mengurniakan kerajaannya kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kerajaan itu Tuhan beri pada siapa yang dia kehendaki. Macam Nabi, dia beri pada siapa yang dikehendaki. Oleh kerana Nabi ini perkara agama, maka Tuhan pilih Nabi kepada orang yang mesti taat, baik akhlaknya dengan manusia dan dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana raja dan pemimpin ini perkara dunia, maka Allah Ta'ala beri kepada orang baik, pada orang jahat. Allah Ta'ala beri berlaku. Tujuannya kerana nak menguji manusia. Macam harta benda. Ada orang baik kaya, ada orang jahat kaya. Ada berlaku. Tujuan Allah Ta'ala nak menguji manusia. Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia kehendaki. Taluk ni dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kebetulan dia ada ilmu pula. Seorang yang gagah berani. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Maha luas kurnianya. Lagi maha mengetahui, meliputi ilmunya. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Oleh kerana ini permohonan Bani Israel kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tentukan orang yang layak untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan berkatalah kepada mereka oleh nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut, tanda Talut ini dilantik menjadi raja oleh Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala membawa kepada kamu tabut. Tabut ialah peti yang dibuat daripada kayu, keranda. Ataupun daripada besi, daripada temaga, daripada emas. Ha? Tabut ni biasanya keranda. Iaitulah tabut, peti yang berupa keranda. Yang ada di dalamnya sakinah. Keterangan, ketenangan daripada Tuhan kamu. Dan ada di dalamnya pesaka peninggalan Nabi Musa, keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya itu adalah tanda bagi kamu kalau kamu percaya. Di mana kaum Bani Israel mempunyai tabut. Tabut ini terkandung di dalamnya, setengah ulama mengatakan bekas. Yang ada di dalamnya air. Air yang suci, yang bersih. Yang berkat daripada Allah Ta'ala. Untuk memandikan orang yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan bukan itu. Ini tafsiran Israiliyah semua. Tak ada dalam hadis. Ha, yang adanya ialah keranda. Yang ada di dalamnya peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Keluarga Musa, keluarga Harun. Peninggalan Nabi Musanya, tongkat Nabi Musa dan kitab Taurat. Tongkat Nabi Harun. Dan ada juga mengatakan kasut Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada dalam itu.
Di mana keranda ini menjadi semangat kepada Bani Israel. Bila nak perang, dia letak keranda di hadapan. Maka dia berperang dengan semangat. Allah Ta'ala jadikan berkat daripada keranda itu. Memberi semangat kepada mereka. Apabila negeri mereka diserang oleh orang kafir, keranda itu dirampas oleh orang kafir. Nyawa lari orang. Maka mereka menjadi penakut. Kena ambil semula keranda itu. Mereka mengharapkan keranda itu datang semula kepada mereka. Lalu Nabi mereka berkata, kalau nak tahu Talut ni, raja yang dilantik oleh Allah Ta'ala, Tuhan bawa semula. Bawa semula keranda itu. Keranda itu, tahmiluhul malaikah. Dibawa oleh malaikat. Ulama tafsir membawa macam-macam cerita bagaimana cara bawa. Bagaimana keranda itu dibuat lari. Seorang ulama mengatakan disimpan satu tempat. Lepas itu malaikat bawa. Malaikat acara raib lah nampak keranda saja orang tak ada. Keranda mari. Seorang ulama mengatakan keranda ni diletak di atas kereta lembu. Dia bawa oleh seekor lembu betina. Ada ulama kata dua ekor lembu betina. Ikutlah beberapa ekor pun. Ha, ini ulama tafsir ni kebaloh ni. Ha, lembu betina warna apa pula macam-macam lah. Perbahasan dia. Setengah ulama mengatakan dalam kisahnya keranda tu dia buat lari oleh orang kafir. Lalu diletak di tempat penyembahan mereka. Bila mereka letak di situ, tiba-tiba kawasan itu didatangi penyakit wabak. Ramai yang mati mereka pun takut. Mereka buat turun keranda itu. Buat turun keranda itu. Untuk menyelamatkan. Boleh jadi keranda di atas keranda ni lah. Lalu mereka bermesyuarat dan buat keputusan. Cara nak selamatnya atau balik keranda ni kepada Bani Israel. Lalu dimuat di atas kereta lembu. Dibawa oleh lembu. Lembu bawa. Setengah ulama mengatakan dibawa ke rumah Talut yang dilantik menjadi raja. Ini bukti Talut ni adalah raja yang dipilih oleh Allah SWT menjadi raja, menjadi pemimpin kamu. Lalu Talut pun dilantik menjadi raja lah akhirnya. Dan mereka terima. Lalu dibuat kerahan tenaga. Pemuda-pemuda Bani Israel hendaklah datang mendaftar diri mereka. Marilah pemuda-pemuda yang gagah, yang sihat, daftar diri nak berjihad. Ramanya dikatakan sampai 80 ribu. 80 ribu daftar diri. Di antara yang datang itu ialah Nabi Daud AS. Seorang pemuda yang bernama Daud. Ulama tafsir menceritakan, ini cerita ulama tafsir, ini daripada Israiliyah juga. Boleh jadi betul, boleh jadi wallahu'alam. Dia tanya Nabi Daud macam mana kekuatan dia, kegagahan dia. Nabi Daud kata dia kerja pada kambing. Kalau mari singa, dia pegang singa, dia pegang mulut, dia soyok dua singa, kata Nabi Daud. Itu kegagahan dia. Ha? Jadi orang kita duduk pakai tukar Ali. Jadi ada lagi yang gagah lagi, tukar Daud gagah lagi. Ha, jadi Nabi Daud pegang singa, soyok dua, kata Nabi Daud. Kata kepada Talut. Dan Daud menyertai peperangan ini. Dan memanglah itu merupakan agenda yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud tak jadi raja lagi. Masih lagi seorang pemuda. Nabi Daud lah yang akhirnya mendirikan kerajaan yang besar. Kemudian diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memerintah kerajaan yang menakluk dunia. Yang merupakan kerajaan besar bagi Bani Israel. Dan orang Yahudi nak berjuang semula, nak balik ke kerajaan ini. Dan mereka duduk korek supaya boleh masuk di bawah Masjid Aqsa. Di antara kajian yang dibuat oleh ahli sejarah Yahudi, mereka duduk agak, tabut ni duduk bawah Masjid Aqsa. Mereka nak ambil semula tabut ni. Ha, tabut hak kanda ni. Nak ambil semula, nak perang, nak takluk dunia semula. Ini mengikut pahaman orang Yahudi. Itu satu pahaman yang salah. Bawa boleh tabuk buat naik semula penakut baik tak jadi apa juga. Kerana mereka menganggap itu rahsia kekuatan mereka. Sebenarnya itu bukan hak orang Yahudi.
Kita orang Islam yang lebih berhak dengan Taurat, dengan Injil, Nabi Musa, Nabi Isa dan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang Yahudi tak berhak. Nak berhak macam mana? Nabi Musa ada berjihad, tak pergi, suruh Musa dengan Harun pergi dengan Tuhan. Ini tidak berhak. Yang berhak ialah orang Islam. Dan yang berhak menguasai bumi Palestin ialah orang Islam. Bukannya orang Yahudi, bukan orang Arab, orang Islam. Kalau Arab berpegang dengan Islam, Arab yang layak. Kalau Arab tak berpegang dengan Islam, Arab budak layak juga. Syaratnya mesti mereka yang berpegang dengan Islam. Hari ini Hamas, insyaAllah mereka akan meneruskan kerja Islam. Contohnya mereka terpaksalah berlawan dengan Yahudi dulu. Ini merupakan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang cita-cita Yahudi ini besar. Mereka nak balik semula ke Palestin. Mereka keroh bangsa Yahudi dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Palestin untuk mengembalikan semula kerajaan Bani Israel yang sempadannya daripada sungai Furat di Iraq sehingga sungai Nil di Mesir. Dan sempadannya daripada Turki sehingga selatan Madinah Munawarah. Madinah itu masuk peta dia. Masuk peta yang nak ditakluk oleh Yahudi. Dan memang hari ini mereka berduyung-duyung balik. Ada yang dalam ketakutan, ada yang balik. Kalau dalam ketakutan ni dia baca dalam kitab dia, inilah akhir bangsa Yahudi. Man akhir, mereka akan balik di situ, mereka akan dikuburkan di situ. Yang akan menguburkan Yahudi ialah orang Islam. Di kalangan ulama-ulama Yahudi, ada yang melarang penubuhan negara Israel. Kerana penubuhan negara ini akan menamatkan bangsa Yahudi. Tapi golongan sekular, golongan sekular, golongan agama suku, politik suku di kalangan Yahudi ada juga sekular dia. Bukan saja orang Islam, dalam Yahudi pun ada. Golongan ini ialah golongan yang penatik nasionalisme kebangsaan Yahudi. Kita kena balik kebangsaan kita. Dah dia apa cakap-cakap Tuan Alim ni jangan ikut. Di antara yang semangat nasionalismenya ialah Sharon, Bunyamin, Netanyahu dan lain-lain lagi. Ini yang kuat, yang ta'asub. Dan mereka banyak mazhab. Dengan sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Kamu menyangka mereka itu bersatu. Sebenarnya mereka berpecah. Mereka adalah kaum yang tidak berakal. Bila tak setuju dengan Perdana Menteri dia, dia tembok Perdana Menteri dia. Dia bunuh sama-sama dia. Ini betul sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran. Dan kita orang Islam jangan takut. Hari ini dia mempunyai senjata yang canggih. Senjata yang hebat. Roket jarak jauh dia boleh hantar mana-mana negeri dia nak hantar. Melalui Amerika bergabung dengan dia. Kuasa-kuasa besar bergabung dengan dia. Orang Islam jangan takut. Dalam perkara ini. Dan orang Islam mesti berani dalam perkara ini. Kerana kita ini bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Cuma bila berlaku, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita bekerja untuk menegakkan Islam. Sempat tak sempat dengan kita, itu bukan urusan kita. Nabi pun tak sempat dengan kejatuhan Parsi dan Rum. Nabi Musa tak sempat dengan penaklukan balik semula ke Palestin. Mati ketika di padang pasir. Oleh kerana itu, kita pun begitulah juga. Jangan duduk berasa nak tengok juga. Itu ialah urusan Allah. Urusan kita ialah bekerja supaya agama Allah Ta'ala ni tinggi dan mulia. Ini urusan kita. Inilah pengajaran yang kita ambil daripada kisah ni. Dan kita sambung terus berkenaan dengan pergerakan tentera Bani Israel yang dipimpin oleh Talut yang berakhir mereka bertempur dengan